Sarah hari ini mau berangkat ke Eropa, papanya sakit. Sarah tapi nggak ikut ya ke Amerika ya? Karena mau persiapan wisuda ya. Tadi aku lah tahu sendiri awal. Semoga lancar, cepet sehat lagi, aman lah, mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Sarah hari ini mau berangkat ke Eropa, papanya sakit. Oh. Ya, tapi mau kesini dulu karena ada workshop buat singlenya. Terus juga kita mau ada workshop juga hari ini, mau live hajatan juga. Ada yang lagi dong bun kecil. Ada ya. Enak mana minyak? Enak mana? Ini juga enak, kenyal-kenyal. Oh, enak loh. Cuman nggak sukanya nggak ada acar. Ada. Oh, iya, soalnya ada yang pakai acar. Iya, kita pakai acar. Menu baru itu, Lun? Menu baru. Tunggu segera. Masih pusing mikirin minyak yang cocok yang mana. Oke, okay, guys, sekarang kita mau persiapan. Siap-siap dulu, mandi-mandi dulu ya. Oke, okay, lagi jemput Sarah habis Kuningan. Dingin. Hujan. Iya, hujan. Rame ya? Banget. Berarti banyak ya ini? Tumben banget. Ternyata tinggal di Cina yang bertahun-tahun baru tahu di sini ada ini. Puri. Puri. Deket ya dari rumah? Deket banget. Ada Kuningan. Ada. Deket sih. Deket banget purenya. Hah? Mau mie ya cobain ya? Mau mie Thailand atau mie Uteng? Apa aja? Enggak. Salim. Udah. Siapa yang bikin? Aku. Ya Allah. Bikinin mie nya. Aku bumbuin. Kapan mau jual ya? Oh itu yang mau jual. Kapan buka ini? Juli ya? Juli. Ya kan Juli wisuda. Pulang juga mereka. Tanya gak tau ini ada apa enggak. Belum Amerika. Iya. Masal gitu. Aku wisuda gak ada namanya. Ya ada pasti yang nemenin lah. Ya kan. Yaudah gak usah wisuda. Karena gini, gue kopa gimana? Gak usah wisuda. Aku undur aja kan bisa. Gak bisa lah. Bisa. Jadi ada kayak dua wisuda. Ada dua wisuda. Sayang lah ya. Aku gak mau kalau bunda gak ada. Ya wisuda kedua kita datang. Bisa gak dua kali bisa? Gak bisa. Kayak doang aku pilih dua kali. Pilih di double degree dia. Sama di Bino. Di sana kamu ada wisuda? Ada. Wisuda juga, dua kali. 2025. Ini enak banget. Jadi pergi dua kali? Ke Sydney lagi satu. Barengan kan? Ini juga. Dan ini kesini? Enggak, Kevin wisuda. Kapan? Sama, Juli ya, Agustus atau... Ya aku ikut lah itu. Ayo suruh dia nganter mana-mana. Enak nah, di situ. Cuma ya aku tap, enggak usah. Pernah. Sydney. Belum pernah. Visanya. Makanya dia bilang dia cepetin visa dulu. Oh, iya, visa dulu. Karena kita sering last minute gitu loh. Iya, buat aja dulu. Last minute ke sana, last minute. Nah, makanya nih bulan ini Amerika udah aku apa gimana nah, ya? Nah, udah batalin visanya dari sekarang biar di ini dulu. Bisa bun, bisa akhir tahun, bisa dua, ya, ada dua ya. Ya gimana, langsung gak ada orang tua ya sudah, S1 lagi. Mungkin gak ya, kalau misalnya kamu wisudanya akhir tahun tapi kamu udah bisa ambil S2. Gak bisa kan? Gak bisa, gak harus bisa. Wisuda ya, dulu. Ya Allah ya, ya Wekopa gimana ya. Penting bun, wisuda bun. Iya. Kalau orang tua salah satu aja boleh dong. Eh bukan bunda, bunda gak mau ya yeah. Bukan yeah. Lo ini kan bentrok, Jiel. Ya nggak bisa, maksudnya salah satu atau nggak bener. Batalin aja udah nggak apa-apa.
Ya jangan sih. Ya pasti pasti ada, pasti ada. Cuma hati-hati dulu. Masih cepetan kita cari gitu. Kalau nggak salah Wekopa itu Juni akhir. Ya kalau Wekopa kan masih bisa ikut tahun depan juga. Nah, cuma masalahnya mau jadi panitia. Terus ngapain anaknya sudah? Iya, enggak maksudnya. Diem aja, gak ada bantuan kan? Gak ada ngomong, gak ada. Kemarin Kasih liat, udah salam belum? Astaga. Astagfirullah, sudah ganteng dia, sudah ganteng. Sudah ganteng ya. Mau tanya, itu Wekopa tuh tanggal berapa sampai tanggal berapa? 26 Juni sampai 7 Juli ya? 26, gila. Aku ulang tahun 27. Pake jantik. Ya udah, kan mau kausinya kita emang. Kalau iya emang aku kausinya nunggu dia wisuda, biar larang. Ya jadi ke Amerika, RC gimana? Enggak, Amerika tetap, kalau Ekopo mah tetap berangkat. Tapi kan 7 Juli pulang. Nah, wisudanya dia Juli awal, tapi belum tentu 7 kan. Nanti kalau emang ini kan tinggal pulang, gampang lah. Nah, Amerika tuh 24 jam mungkin pesawatnya. Iya, bukan, dia kan kalau udah tahu tanggal kan tinggal dirubah. 20, berapa Juni tadi? 26, berarti 24. Itu 20-an lah berangkat. Nah nanti kalau udah tahu tanggalnya kan misalnya mudah-mudahan setelah 7. Kalau emang sebelumnya tinggal pulang duluan. Iya tapi gak ikut ya Amerika ya? Karena mau persiapan wisuda ya? Lagian ini mau berangkat. Mungkin mau terpisah. Ini aja April. Kita pulang tahun sendiri rencana. Awas! Kamu sebenernya gak kan? Ya, gak bisa semua kita inginkan kamu bisa dapat semua ya? Ya enggak ulang, nanya. Berarti aku ulang tahun sendiri? Iya sama Sarah. Kakak bingung tuh Arsi. Ya, ya, ya. Jadi aku Juni kemana ya Mam, daripada aku ke tadinya mau ke Korea Osi atau Aussie aja kita. Korea kan enggak punya. Ya udah bener enggak kok aku beli tiket ini. Iya Aussie aja. Tanggal berapa kita pergi? Nah itu yang belum tahu. Aussie ke Red Sea. Juni Juli. Bagusan dari sini ke Gold Coast. Gold Coast kita sama 5 hari. Oh. Di situ baru Sydney. Ke Sydney. Jangan langsung Sydney. Karena keluar bandaranya. Kami. Oh. Jadi kalau misalkan tahu bagus kan dia udah Australia kan. Jadi kita pas domestic. Kemarin tuh ke domestik. Jadi pindah ke pesawat itu enggak dicek lagi. Kok waktu kita ke Melbourne dengan Dread? Melbourne. Beda ya. The appeal. Kan the appeal. Orang banyak yang ke Sydney ya? Iya, kayak kita enggak pernah ya berfoto di opera itu enggak pernah. Emang enggak pernah ke Sydney? Iya, benar. Gimana, gimana sih? Ini cari kita bikinin aja emang enggak pernah ke sana gitu loh. Iya, bikinin aja nanti last minute kalau umpamanya panjang liburnya Sarah kan last minute bisa ke sana. Sama UK lah satu. Oh UK, mau gini ya, nengokin UK mah ya dulu aku kan, oh yang bikin aja ya. Berapa tahun? 5? Gak tahu berapa tahun. 2 biasanya Eropa iya, tuh iya. Tapi kalau ke UK aku gak mau keliling Eropa gitu, gak mau UK, UK aja. Iya UK aja. Mau ke itu loh Sar, yang baju, yang apa tuh yang Inggris-Inggris yang bagian apa, Scotland, Edinburgh. Ya itu mau keliling situ aja deh. Maunya kalau ke UK ya satu situ ya udah situ aja gitu. Aku enggak capek pacar benar-benar gitu capek. Kalau ke UK ada Harry Potter. Nah itu mereka mau lihat Harry Potter. Apa Desember lihat Harry Potter aja. Challenge. Ya seneng Jill dirinya. Biar dia mandiri pergi sendiri. Dia stres kalau kita enggak ada. Mau tidur di mana? Iya, tidur di mana? Bingung ya. Kan di Malang kemarin udah sendiri pun 2 bulan. Udah malam. Jadi udah biasa maksud dia. Udah ada pengalaman. Kamu udah jauh, udah ini banget ya sama Australia sering ya? Enggak sih. Kok tahu banget sih? Iya, lumayan lah sana. Aku belum pernah sama sekali loh, cuma Melbourne. Melbourne pun cuma di kota aja. Tapi makanannya enak juga banget. Enak-enak. Cuma orang Indonesia banyak banget. Di Sydney juga banyak banget. Banyak banget. Banyak. Yeah. Kayak pasti ada aja. Aku pengen Sydney, aku belum pernah. Terus kamu berapa hari nih? Sampai tanggal 27. Dia datang ke sini. Soalnya papa kan di rumah sakit seminggu. Iya. Kita pergi tanggal 4 kan? Iya. Masih ada 6 hari. Eh iya kita ke sebulan kamu. Iya ya kita pergi sebulan ya. 2 bulan. 2 bulan di Amerika. Di Juli Agustus. Kalau di LA enak. Airbnb enggak mahal. Nyewa mobil lebih murah. New York. Nah, dekat 1 juta. Dekat 1 juta. 1 juta. Terus kita 2 mobil. Dari sini misalkan ke Pura kamu bisa 2 juta loh. Aku kalau ke New York lagi tuh benar-benar harus yang ada
apa? Kalau enggak kalau Amerika hanya LA aja. LA enak kan? Lalu, ya. Bun, ini kita di Mekah 3 minggu apa 2 minggu? 2. Oh, 2. Bunda kemarin bilang 3 minggu. Dubai nya? Wah, sama semua. Udah. Enak. Kapan lagi mau dimasakin sama superstar? Enak ya? Enak. Baik. Enak ya? Enak. Eh, ini minum, tamu gak dikasih minum loh. Mamanya Sarah. Ya Allah, kayak bawa minum. Enak gak? Harusnya ada daun ketumbarnya. Enak, asamnya pas. Enak banget. Bener. Enak, Sarah. Tambah ayam, Sarah. Buka mie aja. House of Noodle. Jadi mie-nya macam-macam. Mie Thailand, mie apa. Ada mie Thailand, ada mie biasa. Enak, Sar. Dia mau ya? Iya. Beneran dibuatin aku. Itu pakai dada apa apa ya? Gak tahu. Tadi kamu dada juga makan ya? Gak tahu. Kamu pakai dada. Ih, pintar loh masaknya. Ini harus dibikin loh guys. Tadi dia masak aku video, tapi ini enak banget. Dada ini juga enak banget. Kok dada enak ya? Dada enak. Enak. Bun. Paha itu. Paha ini makannya kok enak. Sekarang cuma enaknya. Pintar ya. Enggak. Gagol loh dia. Gagol di mana? Sendiri. Terus nggak kering lagi? Ah, dia mereka ini suka banget bumbu nih semua anak-anakku. Gurih. Ya, suka gurih. Bawang merah, bawang putih. Tapi nggak ada bawang merah sih. Ada. Oh ada. Kok pinter? Terus. Terus apa lagi sih? Abis bawang merah, bawang putih, kaldu ayam. Apa ya satu lagi nya tuh? Sambal. Iya sambal sama satu lagi nya lupa. Mau pergi guys, mau pergi. Bye. Lama gak makan ini. Thank you ya. Bye mbak, aku makan. Bye guys. Sudah dimasak. Eh salam ya buat. Marah gak pulang? Gak pulang kan? Ikut. Mau ke Eropa. Bye bye. Bapaknya mau operasi. Baik. Bapaknya mau operasi ya buat ibu. Mau operasi ya bu. Thank you, thank you. Semoga cepat sehat, cepat sembuh. Semoga lancar, cepat sehat lagi, aman lah. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan cepat bisa lari. Gue langsung lari dia. Aman kalau ada saya yang nemenin. Thank you ya. Bye. Bye. Mama kan. Bye. Udah selesai, dia nangis tuh lagi. Ler lagi. Bye. Hati-hati ya. Nanti LDR lagi. Iya, habis itu pas balik dianya mau umroh. Iya, kan dia ketemu. Iya, ya sudah lah. Ya sudah lah, nikmati saja ya. Iya. Kalau tante gimana nih, tante lentang lepannya? Mengenai apa? Mengenai Kajil dan Kasara. Ya, biasa aja sih. Iya, kan dari awal juga begitu. Sudah harus ini ya, sudah saling udah gede, jadi harus saling ngerti ya kan ya. Betul, betul. Betul, betul. Sampai akhir Maret. Sarah, tapi saya nggak tahu. Kalau udah bisa ditinggal, ya ditinggal. Oh iya, hasilnya sendiri ya tadi? Iya, sendiri. Paling pemulihannya 3 bulan. Dah, Tante. Dah, thank you. Oke, dan sekarang. Yep. Oke, guys. Hari ini kita tuh lagi banyak banget kegiatan live. Itu ada Pak Joko. Aku sholat maghrib sebentar. Nah, jadi kita hari ini mau live, namanya tuh live
Hajatan. Aku juga gak ngerti maksudnya. Apalagi ini hajatan kan hajatan ya. Kalau live hajatan tuh gak ngerti apa. We will see apakah itu hajatan live ya. Dan dia lagi sedih ngantar airport karena Sarah bakalan sebulanan mungkin di Eropa lagi. Jerman. Namanya embul bukan? Ini lebih embul. Ini lebih embul lagi. Sama, kita dua embul. Enggak, ini lebih embul dari kita dua embul. Nah, terus kita mau live dan udah selesai tuh bebesan udah pergi ke Eropa. Besok aku mau nyekar ke mama. Sebenarnya aku tuh 2 bulan yang lalu udah nyekar sih. Cuma kan enggak afdol kalau sebelum mau puasa. Mau puasa. Jadi aku tuh sering diam-diam nyekar ke mamaku sebentar doang, dateng gitu. Terus juga besok mau nyekar lagi karena mau Ramadan. Lalu juga mau persiapan puasa. Aku rencana siapan di sana dulu di apartemen dulu karena yang lain kan biar pada puasa pertama bareng keluarga kan. Terus pengen kayak di apartemen sebentar baru nanti balik ke Cinere karena semua pada nginep kesini, rame banget jadi sekampung. Full Ramadan di Cinere berarti kita. Terus sama Ramadan mau di Cinere karena ada live juga, ada kerja, terus ada rame-rame juga. Oke. Halo semuanya. Belum ya? Halo semuanya, apa kabar? Menonton untuk berbagi. Sudah bergabung, tapi nggak ngomong. Salam Anggun, halo Anggun. Okay. Ini kalian lihat ya, baru banget ini baju-bajunya ya. Yang mau, ada 2000 orang silakan mau-mau dulu. Betul, mau-mau dulu ya. Mau-mau dulu. Kalau udah mau kita akan mulai. Dan batasannya cuma 10 menit aja. Jadi 132.000. Betul, Bun. Dari harga 290 jadi 132.000. Wow. Postingan aku jam berapa aku akan live ya. Kita siapin 1000. Ya, Senin jam 10 kamu lihat feed aku di TikTok, aku akan share jam berapa live dan akan 1000, ada 1000 barang yang akan dilelang. Oke, check out Taiman. Hey, check out Taiman. Hey. Pencet aja. Yeah. 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 Mantul. Yeah. Mantul. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Bye. Bye. Sampai jumpa. Okay guys, sudah selesai. Ini namanya hajatan live. Yep. Yang beli sampai 5000 pieces hari ini habis ludes. Udah happy banget. Oh iya, kita akan hajatan live lagi dengan banyak lelang lagi kayak gini. Tapi live-nya belum tahu hari apa ya. Jadi Senin akan aku spill di TikTok aku. Kita akan live-nya kapan ya. Hati-hati.